Hakim. Pak Hakim, saya mau ngucapin makasih nih. Teman saya putusannya jadi turun. Iya. Ini Pak Hakim ya. Iya, kadang juga saya bingung itu hukuman kok bisa dikurangin kayak diskon belanjaan. Saya mah bukan hakim. Bukan hakim, nah ini pakai baju hakim. Lah ini mah baju toga. Toga? Toga nih, ntar editor bisa ubah nih jadi baju toga. Iya. Yaudah Pak, ya, saya kerban dulu. Makasih ya. Ya. Aduh. Hey, sebentar. Emang target operasi ngadain. Penonton akan dipilih menjadi penonton langsung di studio. Penontonnya di sono, bukan di sini. Iya, nontonnya sebelah situ. Kamu siapa namanya? Ferry. Kamu siapa? Kebalik, gelas lo kebalik. Siapa namanya? Felix. Felix. Kamu? Lulu. Bukan nama kamu, nama anak-anak kita nanti. Iya. Lulu ya? Iya, maaf ya nontonnya di sebelah situ. Kalau di sini mah kalian main. Ini kan buat pemain. Oh, ya. Okay, ya udah di sebelah situ ya. Okay. Hei. Dari mana? Kita ini sebenarnya apa sih? Maksudnya? Tapi sebentar ini masih ada aja bikin sempit ya Allah. Ya asli ini sepeda kagak bisa digeser apa ini ya? Ini kenapa sih enggak bisa dibuang apa nih? Ini mungkin sepeda dari Pak Jokowi jadi enggak boleh dibuang. Oh. Berarti ya, ini sepeda apal nama-nama ikat nih. Iya. Kamu nanya apa? Saya ini apa sih? Kamu ini di sini adalah penjahat. Ya penjahat, tapi kita udah 10 episode nggak ada kita melakukan kejahatan. Iya, aku bosen. Pengumuman bahwa nanti saya akan memilih penjahat atau karyawan terbaik. Ya udah, siapa? Pasti aku yang menang. Pasti kenapa aku kamu? Yang menang dong. Akulah yang menang. Akulah yang menang. Kenapa kamu jadi karyawan terbaik? Karena aku... Lu bisa gak sih sehari gak lupa? Enggak. Aku gak mau lupa. Sabar, aku tuh lagi ini. Jangan bilang gitu, nanti kelihatan lupa beneran. Kenapa? Ya, nanti cut ya. Cut dulu. Iya, cut dulu. Sabar. Set. Oke, dia baca dulu ya. Aku kepilih terus. Ini apa sih? Udah. Acara ngelawak jadi kayak lomba baca. Akulah yang menang. Dipilih jadi karyawan terbaik, Bang. Kenapa? Bos. Karena followers TikTokku, fanbaseku, semuanya gede. Lebih besar daripada UMR Jogja. Wow. Ya lah, ini enak. Ini langsung, gue ketawa. Iya, kita ketawa. Kalau kamu skrip siapa itu? Mending aku lah. Soalnya setiap konten YouTube yang ada akunya langsung trending. Ini jarang. Pernah itu hari tapi sekali 24 doang. Iya. Sekali. Cuman sekali jangan sok keras. Gimana kita berdua mau ngelawak, orang mau ngelawak, kamu tahan sama teman-teman kamu. Orang mau mainin koper ditahan, orang mau ngapain ditahan. Aku kan pion. Gua di sini bukan pelawak, guru bimbel. Ajarin mulu. Kamu lagi. Oh iya. Mending aku lah. Kenapa? Aku udah dianggap jahat sampai selalu masuk lambe turah karena kejahatan. Kenapa? Soalnya aku pakai nanofest. Wow. Kamu nggak pernah kan? Udah, pokoknya siapa nanti yang terjahat kita saya yang akan menentukan. Okay. Ya, kita. Bener, Pak ya? Berarti kita akan adain karyawan terjahat. Karyawan terjahat di sekolah penjahat ini. Kenapa Pak Polisi? Salam dulu. Jangan, Om. Bentar, izinkan saya berdoa. Iya, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan gua bisa nyambung kali ini. Itu doa kita semua, Pak, sebelum syuting sama mereka berdua ini, Pak. Saya masih merinding nih. Ya Allah, kenapa? Ya Allah, saya nyambung, saya doa itu juga di hari pertama syuting, sampai sekarang belum nyambung. Om, kalau merinding, kumisnya berdiri juga.
juga gak? Tuh kan bahas kumis. Katanya tadi merinding. Kalau merinding bulu merinding kuduk. Bulu kuduk. Ini kan juga bulu. Bulu kuduk ya, bukan bulu kodok. Iya. Tapi om punya kodok gak? Saya? Iya. Punya. Wah, emang terus terang gak pernah saya apa ya informasikan okay, gitu. Oke, okay. Iya. Ya udah. Kamu ada anu Jawa ya? Ada Jawa. Iya. Jawanya mana? Surabaya. Surabayanya mana? Barat. Berarti daerah Cengkareng. Berarti daerah Cengkareng, barat daerah Cengkareng ini lagi. Jakarta Barat, barat oh, itu iya. Mah. Surabaya Barat itu daerah mana? Jawa Timur. Orang kalau ditanya makin spesifik, makin gede. Bentar, dia Jawa Timur. Bentar dulu. Biar gua memilih cara ya. Iya Pak, silakan. Aku temberuh Surabaya itu Jawa Timur ta? Iya. Oh, ala. Surabaya Jawa dulu Timur. Dulu itu aku pikir Surabaya itu Jawa Timur loh. Ternyata Jawa Timur ya. Ya memang Jawa Timur. Oh, mulai nyambung kan. Iya. Jadi, Bapak juga ngaco ya ini ya. Mulai ketularan. Gile Lundro. Kalau kamu? Iya. Kenapa? Aslinya mana? Makassar. Makassar? Katanya kamu Malang. Eh tinggalnya di Malang. Oh. Ini Makassar Bapak halus. Iya. Makassar di mana? Di kotanya. Pernah ke Makassar? Kan lahir di sana. Oh lahir di sana, gak usah ngotot. Memang begitu nadanya. Oh, tapi di Malang tinggalnya? Iya. Oh. Di mana di Malang? Di kotanya. Oh iya, semuanya di kotanya. Ya wis. Iya, iya. Gen bikin kopi, Gen mau ngobrol. balik ke skrip. Ya. Kalian kenapa takut? Ya ini kan kombes. Ini kombes, ini bahaya, kita bisa ditangkap kalau kayak begini. Ini kan markas penjahat. Ini bukan kombes. Tumben kalian hari ini yang agak kurang pintar. Kalian enggak baca skrip ya? Kalian enggak baca skrip. Enggak baca. Padahal ini adalah bapak-bapak yang mau bikin agensi palsu Grab. Jangan dibuka, biar ini yang nyampein. Oh iya. Gue gak perlu yang cerita. Yaudah, gini. Kamu tahu gak ini kenapa keriningannya gak ada? Kenapa Pak? Gak nyambung. Ya ulang. Yaudah. Kalian kenapa takut sama bapak ini? Iya. Ya karena dia kombes. Kita bisa ditangkep. Oke, kalau gitu. Nanti dulu. Dia ngerti kagak kombes ya? Ngerti gak kombes? Kombes ngerti gak? Kombes. Kompres. Menurut kamu kompres itu apa? Kompres. Kompres air panas, lagi panas demam. Ya Allah sumpah kosong banget ya. Kosong. Real kosong. Kamu kalau korek kuping bisa sampai ujung masuk ya kayaknya ya. Kayak nggak ada isinya loh orang loh. Iya. Masuk langsung. Kombes. Ya udah. Nah, ini tahu nih apa? Oke, kombes. Komplotan bapak-bapak berisi. Hah? Oh, ketahu. Komplotan bapak-bapak beli es. Boleh. Ya seenggaknya ada lah gitu lah. Ya Allah kuatkan aku ya Allah. Ya jadi saya ingin mengadakan open casting. Loh, di sini. Open casting. Open casting. Tapi kan kita ini penjahat, apa jahatnya open casting? Iya, kalau gitu mendingan kita buka PH. Iya. Emang penjahat enggak bisa casting? Ya bisa kecuali castingnya abal-abal. Kalau mau. Oh, ya maksudnya yang kita rekam-rekam. Nah. Oh gitu. Dulu kan pernah ada kejadian tuh. Iya. Itu sekarang orang udah pada lupa. Wow. Kita manfaatin. Kita manfaatin. Iya. Bagus kita juga ide Lundro. Ya. Halo Lukas. Harus satu-satu. Aku dulu. Ya udah, kamu mau sombongin apa tentang jadi karyawan terbaik? Emang kita harus sombong-sombongin ya? Iya, dodol. Enggak anjir. Cuma ini doang. Aku bilang, kamu pengen jadi karyawan. Ini tulisannya Eca dan Katie saling sombong kalau dirinya akan dipilih karyawan terbaik.
kakak belajar kalau... Yaudah, aku ya. Ya, ayo. Aku lebih cocok jadi penjahat terbaik. Kenapa kok kamu merasa kamu penjahat terbaik? Karena om-om kalau dicuri sama aku nggak keberatan. Malah mereka kasih lebih. Oh, jadi kamu berpengalaman? Iya dong. Oke. Kamu apa? Kalau aku... Aku juga nggak tahu. Jadi kita enggak, yang ini nggak ada di skrip. Yang ini nggak ada di skrip. Jadi kita langsung aja balik ke topik. Kenapa kok kamu mau jadi karyawan terbaik? Ya kamu pikir kamu bisa? Kamu tuh bukan karyawan terbaik. Kamu tuh karyawan terbacot. Eja, apa? Daripada mending aku terbacot. Nah kamu. Jadi penjahat kalau misal otaknya kosong dan isinya kayak kentut lasuk. Alah, kok dia kosong? Sini, tapi isi otakmu kentut lasuk. Dari Makassar kan, lasuk-lasuk? Iya, itu bicara kotor. Oh iya kah? Iya. Sorry ya orang Makassar. Iya, kenapa? Sini, diketuk dulu. Oh iya. Kosong. Nah, kamu juga. Tuh. Iya. Yaudah. Ayo, yang ini. Berantem, biar gue masuk misalnya. Kalau lu iya kita sama-sama kosong. Gue kan ingin masuk. Yaudah. Gue bisa yang mbak di sana. Berantem. Enggak, ini ulang dari mana lagi? Iya, udah berkelahi. Berantem, dorong-dorongan. Ah, lu juga kosong. Yaudah. Jadi gue masuk, cukup. Gitu. Ulang dari... Ya, kosong. Orang-orang. Ulang ya berarti ya? Gak usah, kosong. Ya kamu kosong. Ya kamu kosong. Kamu kosong. Kenapa kalian pada berantem sih? Kamu kan dari belakang. Ya, harusnya kan gini. Ntar kena. Apanya? Oh, kena ini. Kalau gue begini. Oh. Iya. Kan kena gila. Takut. Apa? Kalian ngapain sih pada berantem? Soalnya dia ngata-ngatain aku. Karena tadi kita sering menyombongkan diri. Iya. Buat apa? Karyawan terbaik. Biar kita dipilih jadi karyawan terbaik. Kalian pengen jadi penjahat terbaik? Iya. Kalau kalian pengen jadi penjahat terbaik, kalian harus ngerti politik. Sekarang saya akan tes pengetahuan politik kalian berdua. Silakan duduk kalian. Asik. Widih, keren banget. Pang. Oke, untuk kalian berdua, pertanyaan pertama, saya ingin mengetahui, apakah kalian berdua tahu siapakah tiga calon presiden yang sudah mendeklarasikan dirinya? Tahu. Sebutkan. Jokowi. Udah jadi presiden. Pak Ganjar. Pak Prabowo. Prabowo. Pak Anies. Anies Baswedan. Oh, bukan Basfiri. Basfiri. Basfiri siapa? Baswedan. Sorry, Pak. Lupa. Sorry, Pak. Ya siapa tahu nanti dia nonton. Si nonton. Nonton One Piece dia sekarang. Iya. Pak Anies. Iya, Gear 5 sekarang lagi rame. Oh. Apa? Gear 5. Apa udah itu? Cukup, tidak usah bahas itu. Kalau kalian berdua tahu ketiga orang itu, sebutkan partai yang mengusung dari ketiga orang itu. Aku tahu Pak Ganjar merah. Partainya? Banteng. Partainya? PDIP. Iya. Berikutnya? Pak Anies. Perindro. Perindro. Itu Perindro tuh itu. Perindro, bukan Perindro. Oh, apa? Pan-pan-pan itu ada kasih naikin calon. Apa? Pan-pan-pan tuh ada kasih naik calon nggak? Pan-pan-pan. Panci. Belum. PSI. PSI. Ada? Iya, tapi saya sebutkan Ganjar itu partai apa? Anies itu partai apa? Ganjar Prabowo itu PDIP. PDIP, bagus. Prabowo. Aku tahu. Terus? Nggak PS. Belum masuk.
masuk di tim. Nanofest bukan pantai ya. Oke. Okay. Yaudah, ayo. Nggak tahu menyerah. Prabowo Gerindra. Oh, Gerindra Megawati, ya? Megawati. Saya gak sengaja, Bu. Maksud saya, Pak Ganjar itu PDIP, dan Pak Anies itu Partai Nasdem. Oke. Oke. Nasdem itu SBY ya? Nasdem SBY. Bukan. Itu Demokrat, SBY. Oh, yaudah. Berikutnya, pertanyaan untuk... Hubungannya sama Surabaya? Lu gak ada Surabaya ya? SBY. Susilo Bambang Yudhoyono. Bambang dong. SBY. Oh, Pak bilang SBY. Pak, kamu ya. Bilang SBY, aku kira Surabaya apa bunganya? Ya, maaf ya Pak SBY. Berikutnya, oh, ya. Pertanyaan berikutnya. Menurut kalian berdua, Partai Golkar akan merapat ke calon presiden siapa? Oh, Ibu Risma. Aku hampir mau bilang sesuatu. Kaisang siapa? Gak? Iya, Kaisang. Gak bisa, Kaisang kan Depok. Oh iya, emang dia kepilih ya? Silakan kalian boleh berdiskusi dulu. Apa pertanyaannya? Silakan kalian berdiskusi dulu. Golkar. Golkar. Golkar itu warna kuning. Iya. Kalau golput. Ayo diskusikan dulu, enggak apa-apa, diskusikan. Iya. Ya. Ya. Menurut kamu dia pilih siapa yang warna kuning? Warna kuning Bumblebee. Rawon. Rawon, tolong. Soto. Kok pake rawon-rawon dan pake soto-soto sih? Soto kan kuning. Pertanyaan terakhir untuk kalian berdua. Sebutkan, tadi kan kita sudah mengetahui 3 calon presiden. Ya. Sebutkan 3 nama yang cocok menjadi wakil presiden. Dari masing-masing. Pak Anies menurut kalian sama siapa? Pak Ganjar sama siapa? Pak Prabowo sama siapa? Pak Zulkifli Hasan. Siapa itu? Sama siapa? Itu sama siapa? Pak Ganjar. Loh, Bang Denny itu sama siapa sih sebenarnya? Bang Denny! Bang Denny sama Wendy! Bang Wendy! Bukan, katanya dia join. Dia PCC, Pak! Bang Denny sama siapa? Maksudnya Bang Denny sama siapa gimana? Ya, katanya nyalek juga. Ini wakil presiden, bukan nyalek. Kamu tahu tentang pelajaran politik? Politik nih, Pak. Bagus, harus pintar. Kayaknya biar mereka bisa masuk ke ranah-ranah politik juga. Yeah. Benar. Oh, aku ada satu calon lagi. Siapa? Pak Ahok. Iya, boleh. Bisa juga. Bisa juga. Susilo Bambang Yudhoyono. Nggak bisa, itu udah lebih banget. Kayak baru hidup, kayak orang baru hidup gitu. Kayak baru melihat dunia. Hah? Iya. Ya udah lah. Ya udah, jangan. Kalian harus pelajarin itu. Politik kalian harus tahu. Arah-arah. Ya udah, aku pelajari mau politik luar negeri, pelajari. Politik dulu ya. Dadah. Dadah. Nih, saya kasih tahu sama kalian. Nanti akan ada Pak Indro. Blocking lu enggak tahu di sini blocking. Kamu mau dekat terus aku ya? Ih. Takut banget. Kenapa sih? Serem mukanya udahlah. Ya di sini orang kita lagi main, harus ngapain di belakang? Kenapa takut? Tas game, blok lo di belakang. Otomatis. Wih. Apaan otomatis ada orang? Kan gak ceritanya. Kan gak kelihatan. Kan ceritanya doang. Ya gak usah diceritain, orang gak tau. Tapi juga ceritanya. Iya. Ini udah siap belum kalian semua mempersiapkan ini casting untuk ini? Oh, sudah Pak. Sudah siap. Sudah. Kita sudah siapkan. Sudah persiapkan semuanya. Ya. Bahkan nanti di tempat ganti baju kita udah siapin kamera khusus. Kamera. Kameranya enggak cuma yang bisa ngelihat badan, tapi kita taruh kamera USG yang bisa ngelihat isi perutnya sekalian. Ya. Pak, kalau gitu jadi kagak seksi, Pak. Kalau kayak gitu jadi gak seksi dong. Gak ada yang lebih bagus lagi, kamera tembus pandang ya. Jadi malah gak kelihatan apa-apa. Jadi buat apa dong Pak pasang kamera? Ya, jadi pokoknya dipersiapkan se... Sudah siap. Siapa yang pasang ini? Itu emang udah ada dari kemarin. Ya. Itu udah ada dari kemarin, Pak De, emang. Ya. Itu buat anak-anak ini. Oh, aku mau nyanyi. Hah? Meletus balon biru, dur! Ayo, shhh. Disedot, disedot. Udah nyambung, Mas Rindro. Udah nyambung. Ya Om. Enggak, disedot Om, jadi kayak mengecil. Satu, ulang ya. Ya. Meletus balon biru, dur! Yeay!
Apaan? Engkong lagi ngajak main cucunya. Tapi ini luar biasa nih, Pak Denny. Kenapa? Ini kayak benar-benar generasi lawak ini ya. Ini generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Abis, udah gak ada generasi lagi. Abis ini gak serius semua orang hidup. Gak ada yang mau komedi lagi. Iya. Koran, pelawak kena bunuh, Ada pelawak kena bunuh? Dibunuh. Siapa? Mau beli nggak? Mau. Nih, pelawak kena tipu. Seorang supir kena tipu. Ada pelawak kena tipu? Iya. Coba dong, ngomong. Siapa yang mau beli? Nih. Duitnya nih. Pelawak kena, oh iya duitnya dulu. Ini berdua. Bayar, biar joknya jadi kan? Iya. Gue berarti nggak bisa beli dong. Nggak disiapin properti. Terang aja, Pak De. Oh, saya iya. Traktir semuanya. Iya. Siap. Ada pelawak kena tipu. Mana pelawak kena tipu? Mana? Kalian yang kena tipu. Iya. Tuh, Mas Indro, gitu doang ngajarinnya dari awal tadi, dari pagi. Bahan gue. Bahan film gue. Yang jadi korban gue. Bawain bahan lawak kan orangnya ada. Iya. Lanjut. Udah Om, ini udah siap banget. Aku udah siap diajak Om KUA. Hah? KUA? Iya. Maksudnya? Nikah. Padahal mau pindah agama. Bukan soal mau pindah agama. Wah kenapa jadi apa yang seneng sama anak ini? Pedofil. Pedofil ya? Wah gila lu Jo. Oh gila lu. Bro. Jo. Jodohku. Jodohku. Drone. Wah, ada cewek seksi. Wih, serius? Coba. Wih, ada cewek seksi. Apa sih? Enggak. Mau coba? Mau lihat dong. Nih. Coba lihat cewek seksi. Ada. Tempelin dulu. Tempel, biar lebih jelas cewek seksinya. Biar ditempelin nih. Tuh, mana enggak ada. Enggak ada, Pak. Iya. Ada, coba tempelin lagi lebih jelas. Gitu. Udah sampai. Udah sampai saya tekan-tekan tuh. Enggak ada. Ya udah, mana? Enggak ada, udah sampai saya tekan-tekan. Mungkin matanya enggak pas. Dia juga gak ngerti maksudnya. Dia dikasih bahan, udah masuk, udah mainin aja gak tahu apa maksudnya. Gak dibahas lagi. Gak dimainin, kan gue udah tekan-tekan nih padahal itu. Padahal itu punchline. Punchline di sini, dia kayak tekan lagi, tekan. Dia bingung, emang jadi apa sih ini? Masih kagak sadar orang. Iya. Pokoknya Pak, saya sudah siapkan. Saya udah taruh kamera di tempat-tempat ganti semuanya. Iya. Aman Pak? Aman. Semuanya yang pokoknya penting semuanya jangan ada yang sampai ketahuan ya. Aman Pak, pokoknya tenang. Jadi supaya kedok ini gak akan terbuka dari kemana-mana. Siap Pak. Ya. Siap. Ini Pak. Kamu mangut-mangut ngerti? Ngerti ya? Bagus kamu. Yeay. Digaruk-garuk. Apa lagi nih? Bos, Pak D. Iya. Bos, Pak D. Jangkrik, Bos. Jangkrik, Bos. Woi, yang kalau ngasih tahu yang benar, woi. Iya, Mas. Jangkrik, iya. Aku nggak mau uang. Mau apa dong? Maunya jangkrik. Kamu tahu nggak sih? Tahu. Kan jadi ribet ya. Iya. Kan jadi ribet. Ini maunya kemana? Iya. Pada ini pelawak, bukan kicau mania. Ya kemana-mana mau jangkrik. Dia sering ngasih nggak sih dia masuk ngapain? Bentar lagi dia marah nih sama yang ngarahin. Yang ngarahin. Bingung sebetulnya ya. Tadi maksudnya apa? Enggak, Pak De, dia mah udah enggak apa-apa. Dia merasa baik-baik aja kok barusan tuh. Enggak ada yang ngerasa kurang dia. Nah, sekarang kita tinggal tunggu nanti ada yang casting. Kita udah sebar juga undangan buat casting. Udah sebar. Tapi bentar, Om itu tadi dari Jawa Tengah ya katanya? Iya. Tapi tahu enggak kenapa Jawa Tengah disingkat Jateng? Kenapa Jawa Tengah disingkat Jateng? Ini agak susah terus terang, ini pertanyaan paling susah seumur hidup aku ya. Susah ya? Kenapa Jawa Tengah disingkat Jateng? Om sampai berasap kepalanya. Itu bukan dianggap telur asin bakar. jam dulu, belum.
Belum. Kenapa? Kenapa? Ternyata lu dikipasin. Aduh, Pak. Jangan dulu. Iya. Karena memang seperti itu, nggak mungkin kan Jawa Tengah kemudian disingkat Sumsel misalnya kan. Salah, karena kalau ganteng itu Om. Oh, ganti. Gombal. Ini juga yang tua kagak ngerti. Nih, bukan nggak ngerti, nggak percaya. Nggak percaya, dia gombalin Pade. Kenapa Jawa Tengah disingkat Jateng? Karena kalau ganteng itu Pade. Iya, tahu. Tapi gua nggak percaya tadi. Iya sama. Dia namanya juga gombal Pade, pasti bohong. Permisi. Iya. Ya. Ini katanya open casting di sini ya, benar nggak ruangan ini? Benar sekali, Pak. Ya. Oh, benar sekali. Ini flyernya benar ya di sini ya? Benar, di sini. Oh. Jadi kalau mau casting gimana caranya? Aku nggak pernah. Bisa. Nah, jadi nanti pokoknya nanti kita akan tes. Masnya siapa? Masnya yang saya ini di sini saya produser. Oh, produser. Halo. Iya. Ini sutradara eksekutif. Ini genset. Ada juga. Kan ada juga. Ada film ada genset kan? Bagian dari film. Bagian genset. Bukan gensetnya kan? Bukan. Iya. Saya bagian genset saya. Bagian gensetnya ya. Iya. Nggak ada yang tinju, beda judul kalau yang tinju-tinjuan. Ini ceritanya lagi di kos-kosan, datang anak baru nih. Jadi gimana ya? Namanya siapa? Clara, aku Clara. Clara, oke. Clara, nanti kita akan tes ada beberapa baju yang harus dipakai. Bentar, ini kan tes acting kan bukan fashion show kan? Kok baju? Oh, tapi pakaian itu memperkuat sebuah karakter. Kita tes acting dulu ya. Iya. Oke, gimana? Okay. Kamu kita tes acting, kebetulan saya kan juga udah cukup lama lah di dunia perfilman gitu kan. Kalau kamu kan masih baru-baru kan, paling film baru berapa belum gitu kan. Iya, kalau aku Vino Gebastian tuh sahabat aku banget. Mas Vino ya tapi tahu? Tahu lah, kita orang. Saya minjem gopay sama dia gak apa-apa saya sama Vino. Saking deketnya. Kemarin dia minjem 500 ribu gitu. Ditagih setengah juta bahkan gak apa-apa dia. Sama, itu sama. 500 ribu ya setengah juta. 500 ribu setengah juta sama. Yang di WA-WA. Yaudah sekarang kamu kita tes acting. Sekarang kita coba kamu jadi pacar aku. Ceritanya aku jadi pacar kamu, kamu pijitin aku gitu bisa gak? Sebagai ya saya kan juga karakter saya tahu. Kamu kira-kira jijik gak? Aku bukannya jijik, cuma ntar pacar aku nontonin. Siapa kan pacar kamu? Kalau kamu mau terjun ke dunia film itu harus profesional. Oh gitu? Iya. Aku aja jujur ya, aku kalau ditawarin ciuman sama siapapun aku mau banget aku. Gak usah direkam pun ayo aku. Itu mah pasti. Kamu tadi tuh profesional, kamu harus profesional ya. Adegannya gitu ya, nanti kamu ceritanya pacar aku gitu. Berantem ceritanya sama pacarnya. Oh berantem ya, siap. Boleh maju ke sini. Berantem kamu dulu. Iya. Kamu berantem ceritanya. Iya. Lagi pacaran berantem, tiba-tiba datang pacar kamu yang asli. Nanti aku datang, baru kamu mesra sama aku. Nah, pas kamu mau mesra, papa kamu datang. Ini, iya. Papa kamu datang. Gue nggak bisa mesra-mesraan dong kalau papa. Nurut cerita. Kamu harus nurut cerita kamu. Harus nurut cerita. Ini ceritanya kan begitu. Ya, siap ya. Bintang tamu mah nurut aja. Kamera action. Kamu kenapa sih? Ya kamu sekarang lihat dong, udah jam berapa nih aku udah nungguin kamu. Ya aku kan cuma telat 10 menit. 10 menit, kamu pakai jam gak sebenernya? Pakai loh, aku pakai Apple Watch. Gak? Aku, no, bagus tapi banget. Kok, nih, tuh, bagus banget. Ini mah ori, bukan yang Android ini mah. Ini asli. Apa? Ya aku kan, kamu tahu sendiri aku sibuk kerja. Aku habis meeting. Sayang, kamu kemana aja? Gak ngalangin banget. Masih ada deh. Kan gue pacar. Orang minta. Kan pacarnya. Ya pacarnya pun gini. Ini siapa gitu? Enggak, sayang. Ada orang di belakang. Okay. Ya, saya disuruh ngeliat bulu kuduk. Masuk gitu. Yeah. Sayang ini siapa? Tanya gitu. Yeah. Jangan langsung ngalangin. Ya aku minta maaf lah. Kamu tolong. Tolong maafin aku dong, sayang, aku cuma telat berapa menit. Ini siapa? Kamu siapa? Kesono. Kalau mau begini, ya kesono. Bapaknya kapan? Bapaknya kesini. Sayang ini siapa? Kamu kan pacar aku. Ah, emang iya?
dia. Aku tuh jangan Pak ini karena aku. Bisa banget. Ini bapak jangan jahat di anakku. Makasih Pak. Enak banget langsung begitu. Lalu suruh gua jadi bapaknya. Kalau bapak mah punya hak prerogatif. Aku juga mau jadi anak. Kejadian kan. Iya, udah actingnya udah bagus. Sekarang tinggal tes kostum ya. Iya, ya, pakai baju. Ganti di belakang baju. Ada, silakan. Ini bajunya. Di, ada. Iya. Karena ini di. Oh, ganti dulu ya. Iya, diganti. Nanti ini baju ini emang nggak bisa didobel. Jadi harus dibuka, dilepas baru pakai ini. Pakai langsung ya. Pakai ini. Iya. Iya. Oh. Di belakang ada. Jadi nanti kamu ganti baju ya. Kamu nanti ganti baju ya. Pokoknya bajunya onde-onde. Makanan kesukaan saya. Onde-onde. Ini bajunya. Kita kan penjahat. Iya. Kita nggak boleh ngapa-ngapain dia. Ceritanya nggak ngeliat apa-apa. Oh iya, ceritanya. Ceritanya. Kamu. Iya, iya. Ya. Kamu, ya. Kamu nanti ganti baju ya. Iya. Kamu boleh di balik lemari ini ada tempat gantinya. Nanti ke situ. Udah kita sediain tempat untuk ganti bajunya ya. Nah, ya. Nanti silakan. Kamu boleh ke situ aja. Mas, ini juga film gua. Mas, saya udah masang kamera. Udah masang kamera. Jadi waktu dia ganti baju, kita akan dapat gambar badannya. Iya, oke. Dijamin video-videonya nanti pasti bikin kita semangat. Bikin kita semangat ya. Bentar dulu deh. Kok ada kamera di situ? Wah. Pasti apaan ini kamu. Ini pasti gara-gara lu. Pelakunya lu. Kamu kan? Kamu kan? Kamu kan? Kamu yang taruh kamera ya? Dia nih pak, kamu. Saya mah kita mah gak tau apa-apa. Nih pak, ini kerjaan dia. Jadi ini masnya yang naruh di sana? Bukan saya. Nih. Saya makan onde-onde. Eh, ngaku kamu. Udah jangan bohong kamu boneng. Kenapa bisa ada kamera di ruang ganti saya? Wow. Ini kan melanggar loh. Kalau saya ganti baju tiba-tiba difoto dari kamera ini gimana? Enggak sengaja. Ya kan kalau enggak ya, tapi sampai tujuannya begitu, apa? Kali. Kenapa tiba-tiba ditaruh di situ? Ini saya enggak terima pokoknya. Pokoknya saya mau blast ke media kalau kalian itu udah melanggar. Enggak, gini Pak, yang pertama Mbak, blocking, Mbak. Nah. Itu Mbak yang pertama. Iya. Sebenarnya tuh saya lagi ngerekam buat saya sendiri tadinya. Tapi ya Mbak, sebelum itu saya bukan kelihatan supaya kompak, tapi lu bakal apa ngerekam diri sendiri? Oh lu kelainan lu. Ini buat alasan lu. Oh iya. Enggak iya, Mbak. Emang benar Mbak. Dia itu emang punya kelainan ngerekam diri sendiri. Padahal gak pernah ditonton juga, dia geli. Oke, gini deh. Terus apa saya yang saya kasih syarat. Ya. Buat kalian, biar saya gak blast ke media sosial, tapi ada tiga syarat. Tiga syarat? Yang pertama apa Mbak? Yang kedua saya ya. Yang pertama dulu. Yang ketiga dong. Ya, tapi yang pertama dulu. Hah? Ya tapi kan maksudnya bagi-bagi, Bapak yang pertama, saya yang kedua. Bapak yang dulu, ini kan saya kasih syarat, kenapa jadi berantem ya? Iya, maksudnya biar pas syaratnya, tiga syarat. Lulus ya? Kenapa jadi berantem kita? Ya Bapak lagian pakai ngalang-ngalangin saya. Hei, kalian tahu gak untuk apa tangan diciptakan? Untuk apa? Baku hantam lah. Itu. Iya, makanya tetaplah sederhana. Siapa? Begitu kalau orang udah mulai masuk partai.
jangan banyak okay, senior okay, 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 okay. Ini saya langsung aja ya, ngasih tau syaratnya ya. Apa yang pertama, saya mau kalian belajar disiplin. Saya mau kalian belajar disiplin. Kamu baru mau, aku udah sayang sama kamu. Kang. Apa tuh? Orang partai. Mulutnya manis banget, iya bener. Oke mbak, siap mbak. Kita akan belajar disiplin. Iya. Semuanya. Tadi yang disiplin, oh udah ya? Udah. Iya. Pansel ini udah. Baris-baris ya. Oke. Okay. Dengan cara baris berbaris. Baris urusannya berbaris. Apa coba? Kita cuma mau... Baris. Boneng. Boneng. Tolong baris. Yang meledak kamar mandi itu ya? Iya. Dulu. Dulu yang meledak kamar mandi. Film. Iya. Kamar main film. Iya benar. Baris. Ya, kamar mandi yang meledak. Iya benar. Sekarang mudahan ya. Baris yang rapi. Iya. Harus disiplin ya. Iya. Blocking. Hey, blocking lo sana. Hai. Gini dulu ke sana, gini deh. Ting. Ting. Yang rapi, tangannya. Yang rapi. Buset. Neng ini sumpah bukan ide gue, Neng. Ada. Ada. Siap dengkulmu. Yang rapi. Udah rapi. Apakah kalian sudah siap? Siap. Siap, gerak. Dari tadi udah siap ini 4 kali. Istirahatnya belum pernah. Siap terus. Wah, mundur nih. Kurang. Mundur. Tolong mundurin dikit. Asik. Kayaknya makin lama makin sombong. Kayaknya gue percaya omongan lu tadi diciptain tangan bakal apa. Kalian tau gak untuk apa tangan diciptakan? Untuk apa? Baku hantam lah. Kalau mau jadi tentara itu harus disiplin. Kita nggak ada yang pengen jadi tentara. Wah orang gila ternyata. Waduh. Ya mbak, itu yang pertama sudah kita jalankan. Oke, sudah. Kedua, saya pengen kalian menghibur saya. Menghibur? Kok saya kurang terhibur sih? Menghiburnya... Sulap. Tuh, copot. Pokoknya harus sampai buat saya tertawa. Tenang, kita ada... Kalian hibur ini, bisa gak? I said fuck you when I feel it. Ini sumpah gue gak tahu maksudnya. Blackpink loh. Oh, bener. Kalian hibur baca puisi. Ini baca adalah puisi. Hiburan. Puisi apa? Ini puisi berantai ya? Ibu dan bengkel. Oh. Ibu dan bengkel? Jangan disebut. Maksudnya kamu bengkel, dia ibu. Gak usah dibilang ibu dan bengkel. Ganti-ganti. Mulai deh. Ibu, wanita tangguh dengan penuh kasih sayang, kelembutan dan sentuhanmu ibarat oli samping. Oli samping akan melancarkan perapian dalam motor, mesin pun akan terawat dengan doa. Doa yang terucap tak terhenti dari lidahmu. Tak heran jika surga ada di telapa. Ini jadi gak lucu. Cara membawakannya, coba gen lu sama gue. Nih, liatin. Kacamata gua. Iya, nah, ntar lagi. Nih. Polisi berantai. Iya. Gimana sih, Pak ini? Kita... Ya! Sri Mulat. Supaya dia tahu gaya-gaya lawak. Itu gaya-gaya Sri Mulat. Ntar dulu, gua kumpulin dulu nih. Ya! Sri Mulat. Lu apa? Kenapa? Udah bisa kebaca tulisannya kembali.
lihat ekspresinya. Noh, bengong dia. Bengong dia. Contohin dulu entah habis itu dia. Ibu, wanita tangguh dengan penuh kasih sayang. Kelembutan dan sentuhanmu ibarat oli samping. Gak begitu, ini ibu. Kenapa jadi oli samping? Ini bengkel. Gak nyambung kan? Ya. Gitu. Terus dia lanjut. Oli samping. Oli samping akan melancarkan perapian dalam motor. Mesin pun akan terawat dengan doa. Oh doa? Nah. Dari lanjutannya ya. Aja, lanjutannya. Tukar-tukar. Ya, oh, sama aja isinya. Karena yang ini kusut. Doa. Doa yang terucap tak berhenti dari lidahmu. Tak heran jika surga ada di telapak. Kenal pot. Matamu kenal pot. Kenalpot yang engkau sediakan sungguh bervariasi. Kenalpot yang baik akan mengeluarkan air mata. Janji gak nyambung. Ini Pade bangga loh ngeliat kalian berdua. Iya loh. Masuk paski ya. Masuk paski. Lanjut gak? Udah terhibur gak? Lanjutin. Oh, iya. Air mata yang kau teteskan untuk anakmu akan menjadi pahala kelak saat engkau berada di spakbor belakang. Apa itu spakbor? Ya, sepakbor. Apa itu spakbor? Sepak bola. Ya. Ya udah, pokoknya spakbor enggak tahu. Enggak tahu spakbor? Iya. Selebor itu enggak ada selebor. Enggak juga. Padahal itu bahasa Jawa loh itu selebor. Selebor tahu. Aku tanya selebel. Selebel ke TikTok, iya. Selebor belakang akan membuat Anda nyaman dari cipratan kotornya air hujan dan kasih sayang. Terima kasih Ibu. Engkaulah. Ini enggak lucu enggak sih? Aku juga merasa dia kalah berjuang. Iya. Udah. Cukup, yang penting sudah terhibur tadi. Ya. Terima kasih udah menghibur saya ya. Oke. Okay. Berarti syarat yang kedua udah. Tapi ada syarat yang ketiga. Apa lagi? Sebelum saya blast ke media sosial dan saya cancel. Pokoknya saya mau semua yang di sini harus nonton sebuah karya yang berjudul Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti di Klik Film tanggal 18 Agustus. Wah. Wow. Mau kita nonton? Jadi harus ya, ada siapa aja pemainnya? Yang patah tumbuh yang hilang berganti. Kebetulan Pak D ini juga ikutan main. Oh, set. Superman yang nih. Patah. Superman nih. Yang patah apa? Yang patah tumbuh yang hilang berganti. Wow. Loh. Apa? Jadi Bapak ini yang dilihat Siding apa jadi lu lihat apa? Gua enggak suka lu. Ya gitu. Saya pikir ini part 2 gitu. Ada lanjutannya iya. Oh. Yang main siapa aja yang main? Om Indra. Ada aku sendiri okay. Sama Om Dani Damara. Wow. Dan ini film full drama. Wah, tentang drama apa? Keluarga. Tentang apa? Tentang seorang seniman lama. Dulu memang ada orang ini namanya Rusman dan Darsi. Dia itu penari Gatot Koco sama istrinya Prakibo itu dia adalah penari kesayangan Bung Karno. Jadi setiap ada acara apapun dia pasti menari di situ. Ini terinspirasi tokoh yang terkenal itu, tapi ceritanya bukan seperti itu. Ceritanya ketika seorang seniman yang kemudian menjadi tua dan ada yang sudah meninggal, ada yang menjadi aku demensia di situ. Oh, jadi bisa dibilang kita keluarga seniman lah. Ini bapaknya penari, aku juga penari, ibunya penari. Tapi alurnya ntar filmnya mulai di saat Bapak Hardiman ini balik muncul lagi ke rumahnya. Karena dia sempat menghilang. Berarti Om Indro ini jadi penari selendang? Kan gak ada yang lagi nari selendang.
Oh baik ini, baik nih. Ini baik. Baik tapi radang ledek sih sebenarnya. Kena dia pedofil. Nah ini kita lihat ini dia tayangannya. Ini ada teasernya nih. Oke. Yasmin. Suica mana? Adi tahu nggak kenapa Bapak ninggalin aku sama Ibu? Sudah bicara soal kekecewaan. Manusiawi saja. Bapak pergi aja. Masih dicari-cari. Nggak apa-apa. Wow! Berarti tadi di situ main drama pada ya? Nggak komedi ya? Nggak, sama sekali. Oh, ini tantangan tersendiri ya, Amindra ya? Ya, sebetulnya bukan tantangan, kepaksa ya. Namanya orang cari makan. Clara gimana main sama Pade, Clara? Aku malah beruntung banget karena bisa bermain sama Living Legendary. Wih. Aku juga beruntung banget dan selalu beruntung. Oh, mau main film. Ayo, nanti kapan-kapan tak ajak ya. Widih, sama dia juga ya? Iya, pasti. Benar ya, Salim. Kita main film? Kita kerjain sutradara. Main film orang, main film kayak keragunan. Aku ke main film ya, sama dia juga nih. Kayak ngajak keragunan. Guys, jangan lupa subscribe WKWK. Jangan lupa subscribe WKWK Project. Yeah. Udah diganti ya? Apa? Subscribe. Sane sekarang subgrab. Subgrab. Bahasa anak zaman sekarang Pak. Oh, iya. Enggak, iya. Coba Om bilang itu subspread. Iya. Oh, subspread. Ya udah Om bilang jangan lupa subgrab dan subscribe. Enggak. Jangan lupa subspread. Subgrab. Kalau yang zaman sekarang ini aja. Ya Allah, tolong aku ya Allah.